Assalamualaikum dan selamat datang lagi ke channel Kak Su. Dah lama tak memasak, hari ini kita punya menu adalah sotong kering masak sambal tumis meletup. Yang dah subscribe, thank you very much. Yang belum, jangan lupa tekan butang subscribe tu. Okey, mulakan dengan sotong perlu direndam selama 2 jam. Kalau lagi lama lagi sedap sebab sotong ni sebenarnya liat. Okey, bahan-bahan lain pula adalah perlukan bawang besar, bawang kecil, cili kering, belacan dan asam keping. Dan kita blender semua sekali kecuali asam keping. Kita tapiskan air dia. Yang kita nak hanyalah kisaran bawang-bawangan kita sahaja. Air jangan buang, letak tepi. Ambil cili kita dan tuangkan air yang kita dah tapis tu. Inilah rahsianya kita nak dapatkan teknik yang paling cepat. Masukkan minyak, masukkan bawang yang dah ditapis tadi. Tengok. Okey, kita buat magic. Sekejap saja akan garing. 1, 2, garing. Tengok, dah garing. Bila dah garing, kita bolehlah masuk balance cili yang dikisar tadi. Tumis sehingga naik minyak macam ni. Masukkan gula. Biarkan gula masak sehingga perang. Jangan kacau. Biar. Okey, kita tengok dah cair ke belum. Okey, belum lagi. Biar lagi. Dan biar. Okey, dah nak caramelize. Okey, sekarang baru boleh kacau. Bila kita kacau, tengok, cantik. Warna dia cantik. Inilah sebenarnya yang Kak Su buat supaya dapat sambal tumis yang berwarna gelap, ya. Ya, tengok itu dah berwarna gelap, ya. Dah gelap macam ni, dah tumis pun dah cantik. Masukkan asam keping kita. Masuk je asam keping, dah bolehlah masuk sotong-sotong kita. Sotong-sotong kita ni dah rendam dalam 2 jam, jadi agak-agak lembut lah. Masak lagi kita punya sambal dengan api yang perlahan. Dan bila dah semua sebati dah lembut, dah okey, masukkan garam dan juga bahan perasa kita. Cukup rasa Maggi. Didih sebentar dan tunggu sehingga pekat mengikut apa yang kita nak. Tapi Kak Su suka sambal yang pekat. Cara dah siap sambal tumis sotong kering kita yang sedap sekali. Selamat menjamu selera. Jangan lupa tekan butang like dan share. Thank you very much.